Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama cikgu Ahmad bin Robi. Cikgu akan mengajar kamu bahasa Melayu pada tahun ini. Cikgu harap semua murid-murid Dua Inovatif dalam keadaan yang sangat ceria dan sihat. Dah bersedia tak untuk hari ini? Mari kita belajar. Tema kita pada hari ini adalah kekeluargaan. Muka surat pertama, buku Bahasa Melayu, jilid 1. Kalau kamu tiada buku teks lagi, kamu boleh lihat di paparan skrin dan bersama-sama cikgu untuk belajar pada hari ini. Standard pembelajaran hari ini ialah 1.1.1, mendengar, mengecam, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat frasa. Objektif pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid dapat bercerita tentang keluarga menggunakan ayat yang betul. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, cikgu akan kenalkan watak-watak yang berada dalam buku Bahasa Melayu jilid 1 tahun 2. Hana, Yahya, Sume, Yonghan, Lageshwari, Pravin dan Rahisin. Mereka semua adalah sahabat yang akan belajar bersama kita. Aktiviti kita pada hari ini adalah meneliti gambar dan nyatakan perkara yang dilihat dalam gambar. Cuba murid-murid lihat gambar yang cikgu tayangkan di skrin. Nampak tak? Mereka adalah satu keluarga. Okey, mari sama-sama kita kenal pasti apa yang mereka sedang buat. Kakak, abang dan adik, agak-agak mereka tengah buat apa tu? Okey, mereka sedang bermain bersama-sama. Apalah yang nenek dan datuk sedang buat tu? Nampak mereka ada topik yang menarik. Mereka berdua sedang berbual. Ibu saudara sedang memegang nenek. Cuba kita lihat ayah dan ibu. Apa yang mereka sedang buat? Mereka sedang berbual sambil ayah sedang memegang kamera. Seronok tak agak-agak murid-murid lihat mereka semua? Mereka nampak sangat bahagia. Betul tak murid-murid? Okey murid-murid, kita dah teliti bersama dan telah nyatakan apa yang mereka sedang buat. Sekarang tiba giliran pula berkenaan dengan diri kamu. Boleh tak cikgu nak tahu serba sedikit berkenaan dengan diri kamu dan keluarga kamu? Kalau kamu setuju, cikgu akan beri kamu satu tugasan. Tugasan yang cikgu masukkan adalah merakam video kamu bercerita berkenaan dengan diri kamu dan keluarga kamu. Boleh tak murid-murid? Alhamdulillah. Okey. Setelah rakam, hantar cikgu secara peribadi ke WhatsApp ataupun Telegram cikgu. Kamu boleh mula merekod apabila ibu bapa kamu sudah kembali daripada kerja atau yang memang sedia ada di rumah dengan peranti, telefon ataupun laptop, boleh terus rekod dan hantar kepada cikgu. Cikgu tunggu semua tugasan untuk kita lihat sama-sama pada minggu hadapan. Okey, selamat berjaya semua. Assalamualaikum. Bye.